Informasi pertama pemirsa dalam Habar Marunting kali ini. Puluhan peserta mengikuti pelatihan pengelolaan homestay yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat selama 3 hari. Selain mendapatkan pelatihan secara teori, mereka juga diajak melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah homestay yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat menyelenggarakan pelatihan pengelolaan homestay atau pondok wisata yang diikuti oleh puluhan peserta. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 29 hingga 31 Mei 2023 ini. Selain penyampaian materi maupun diskusi, para peserta juga langsung praktek lapangan di homestay Bamban Waterlight dan Bubuhan Kita Guest House. Para peserta terlihat sangat antusias dalam kunjungan kedua homestay tersebut. Banyak dari peserta juga menanyakan terkait fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di homestay. Dalam salah satu paparan, pelayanan prima merupakan salah satu hal yang penting. Pelayanan merupakan segala bentuk kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan satu pihak kepada pihak lainnya, tanpa menimbulkan perpindahan suatu kepemilikan fisik. Pemilik Bamban Waterlight Muhammad Zazuli mengatakan, pelatihan homestay ini sudah kedua kalinya mengunjungi Bamban Waterlight, dan pelatihan ini memiliki dampak positif karena setelah melakukan pelatihan mulai dari pengelola desa ataupun pokdarwis yang ada di desa masing-masing, bisa membawa ilmu yang telah didapat kepada tempat wisata yang mereka miliki. Muhammad Zazuli berharap dapat meningkatkan gairah para peserta atau para penggiat wisata, serta menambah homestay yang ada di tempat wisata masing-masing desa. Pelatihan homestay ini yang berkunjung ke kediaman saya, udah yang kedua kalinya sepengetahuan saya. Alhamdulillah pelatihan ini memiliki dampak positif. Seingat saya setelah pelatihan-pelatihan sebelumnya, beberapa teman yang ikut pelatihan itu mulai dari pengelola desa atau pokdarwis yang ada di desa-desa yang hadir menjadi peserta di pelatihan homestay ini bisa membawa pengetahuan dan ilmu dalam pelatihan ini diimplementasikan di tempat-tempat mereka, termasuk sudah ada yang lebih dari 5 homestay pengetahuan saya pasca pelatihan tahun sebelumnya. Sedangkan Masri selaku peserta mengatakan, dirinya sangat terbantu dengan adanya pelatihan ini untuk kedepannya membuka homestay yang mana dari tahun ke tahun untuk jumlah wisatawan mancanegara semakin bertambah. Mari silahkan. Terkait acara ini sangat membantu bagi teman-teman yang mau membuka homestay yang mana dari tahun ke tahun untuk jumlah wisatawan semakin meningkat. Harapannya ke depan dengan adanya pelatihan ini mungkin membantu daripada kami yang untuk membuka daripada homestay tersebut dari segi tata makanan, pengelolaan tempat, jadi banyak hal yang bisa kami dapat. Selain itu, Masri juga berharap dengan adanya pelatihan ini dapat membantu daripada para peserta yang nantinya akan membuka homestay, dari mulai segi tata letak, pelayanan, serta fasilitas yang diperlukan. Muhammad Iksan, SBTV.